sebuah kisah satu cerita. Kisah tanggang dengan ibunya. Hidup mereka miskin dan sengsara, sering dihina, dimaki dan dicerca. Tanggang ingin menjadi kaya, mengikut kapal belayar mahunya. Ingin cepat mengumpulkan harta, membawa nasib tujuan utamanya. Mak, ada sebuah kapal berlabuh di muara, Mak. Izinkan Tanggang mengikut kapal belayar, Mak. Tanggang ingin membawa nasib. Mana tak tahu, nasib kita boleh berubah. Kalau Tanggang pergi, siapa yang nak menjaga Mak Tanggang? Mak dah tua, Mak dah tak kuat Tanggang. Mak, Tanggang pergi bukanlah lama. Kalau lekas Tanggang kumpulkan harta, lagi lekas Tanggang nak pulang. Tanggang diterima bekerja di kapal. Dia berusaha dengan rajin dan cekat. Tanggang dilantik menjadi nahoda. Hasratnya menjadi kaya tercapai jua. Tanggang berkahwin dengan puteri. Dibawanya bersama ke mana dia pergi. Suatu hari kapalnya berlabuh. Kampung asal usulnya dia bersauh. Kanda, marilah kita berhenti berehat sebentar. Tak perlu, tak perlulah Dinda. Lagipun kita tidak ada banyak masa untuk singgah di sana. Bolehlah Kanda, bolehlah. Sekejap sahaja. Baiklah Dinda, tapi sekejap saja tau. Berita tersebar ke seluruh desa. Tanggang pulang membawa harta. Mak Tanggang girang tiada terperi. Ingin berjumpa anak yang dirindui. Tanggang, Tanggang, anak Mak. Kau dah balik nak? Kau dah capai cita-cita kau nak? Mak berdoa siang dan malam supaya kau selamat Tanggang. Nih, Mak ada bawakan pisang salak kemarang kau Tanggang. Kanda, perempuan ini dah gila akalnya. Dah hilang akal. Mengapa dia mahu dia mak Kanda? Tengok, rupanya kotor, selekeh. Tentu baunya busuk. Hei, pergi naik kendaraan. Pergi. Kau dah lah gila. Nak mengaku kau mak pula. Mak, sudah tak ada akal tau. Mak, kau sudah tak ada. Jadi, aku ni siapa Tanggang? Bukankah aku? Aku mak kau Tanggang. Kau sudah lupa. Kau sudah lupa ke Tanggang? Ah, orang tua ini meripik aja. Macam mana mak aku boleh jadi orang tua kolot tak senonoh seperti ya. Naik ke darat. Tanggang, Tanggang. Bukankah betul mak katakan dulu? Kalau kau dah kaya, kalau kau dah senang, nanti kau lupa daratan. Sekarang kau dah malu nak mengaku aku emak kau Tanggang. Ah, sudah, sudah. Tak mau dengar semua ini. Naik kau ke darat. Naik. Aku tak mau tengok muka kau lagi. Tanggang. Pergi ke darat. Hati si ibu sedih dan pilu, bagai kaca terhempas ke batu. Anak yang disayang kini berubah menjadi angkuh sombong dan megah. Ya Allah, sekiranya betul dia anak aku yang aku kandungkan, tunjukkanlah balasan kepada anak yang tidak mengenal jasa ibunya. Kapal yang sedang berlabuh hampir tergelam. Si Tanggang menyedari sikap yang derhaka. Menjerit-jerit diselamatkan dari petaka. Mak! Mak! Ampunkan Tanggang, Mak! Tanggang mengaku! Tanggang anak Mak! Tanggang sedar! Tanggang yang salah, Mak! Ampunkan Tanggang, Mak! Gelombang menenggelamkan kapal itu. Segala isi kapal menjadi batu. Termasuk Tanggang yang angkuh itu akibat derhaka kepada ibu. Sekian sahaja cerita kami. Harap terhibur senang hati. Terima kasih Daun Kelati. Semoga bertemu lain kali. Sekian terima kasih.